Oke, secara general untuk hotel manager, spesialnya untuk net manager, kita adalah yang terpenting adalah decision maker. Salah satunya manager yang incas pada malam hari dan kita harus mengambil keputusan dan kita harus membawahi semua departemen yang ada di hotel. Adalah yang memberikan servis yang terbaik kepada tamu, sehingga tamu itu bisa kembali lagi datang ke kita, mereka menganggap kita seperti keluarga dan mereka menganggap ini seperti rumahnya. Yang pasti, kalian harus mengetahui servis. Servis itu seperti apa? Mulai mempelajari bagaimana cara melayani dan berinteraksi dengan manusia dari hati langsung, tanpa ada paksaan apapun. Setidaknya kalian sudah mengetahui apa itu dunia perhotelan, dan skillnya, kalian pun harus mengetahui apa yang ada package dalam dunia perhotelan itu. Keahlian-keahlian apa saja yang kalian perlukan, salah satunya kalian bisa untuk sekolah pariwisata atau sekolah perhotelan. Disitulah kalian akan bisa bekerja di salah satu hotel, dan yang terpenting adalah attitude dari diri kalian. Karena mulai dari skill, knowledge, dan attitude, itu semuanya akan mengikuti apabila kalian memiliki attitude.